Sebelum masuk ke videonya, silakan klik tombol subscribe bersama kita belajar memancing. Jangan lupa klik lonceng, tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik selanjutnya. Welcome sahabat Nurasa All Channel, ketemu lagi dengan saya review sejak telat-telat fishing yang paling gaul, gokil, kece dan mantap mancing mania. Kali ini saya akan mereview atau unboxing reel kamikaze tipe 10.000. Dalam sini ada reel kamikaze. Jadi nanti saya akan review atau unboxing dari reel kamikaze tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke videonya atau ke pokok pembahasannya, kami mengajak teman-teman sahabat Nurasa All Channel atau penonton setia Nurasa All Channel untuk terus dukung channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan like serta share videonya jika videonya memang bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Check it out. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel kami. Jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video menarik selanjutnya. Oke, di sini depan saya sudah ada Bison Surf 10.000 atau reel kamikaze Bison Surf 10.000. Dan kali ini saya akan unboxing. Kita lihat apa sih isi dari kamikaze 10.000 ini. Tentunya kalian penasaran, ikuti terus channel ini. Jangan lupa kalian subscribe dan dukung terus channel ini. Oke, kita buka. Tag. Welcome to kamikaze 10.000 Surf Bison. Kita lihat, wow, ternyata sobat masih dibungkus kain hitam bagikan seorang yang ingin pergi ngepet. Di sini masih terbungkus kain hitam. Di dalamnya juga sudah dilindungi dengan styrofoam. Dan styrofoam ini gunanya agar reel pada saat kalian bawa tidak terkena benturan dalam dos. Artinya reel kalian bisa tetap awet dan aman dalam kemasannya. Di sini juga ada buku petunjuk. Saya temukan sobat, buku petunjuk mengenai isi-isi atau komponen-komponen dalam reel kamikaze Bison 10.000 Surf. Kita buka langsung. Kalian tentunya penasaran. 3, 2, 1. Let's. Sudahkah kalian subscribe channel ini? Jika kalian sudah, kita lanjutkan. Oke, inilah penampilan dari kamikaze Bison Surf 10.000. Tentunya sangat besar sobat, seperti dengan tipenya 10.000. 10.000, 6.000 saja sudah lumayan besar, apalagi kita berbicara reel kamikaze 10.000. Di sini juga model baru dia, modelnya seperti worm atau cacing. Iya, gasing. Seperti ini sobat, modelnya kamikaze. Kalian bisa lihat mereknya kamikaze. Di sini bearingnya, kita lihat bearingnya memang terbilang kecil, 8 bearing, hanya saja putarannya sangat halus bagaikan reel yang mempunyai bearing sebesar 11 bearing. Putarannya juga lumayan halus. Kemudian meskipun bodinya memang bukan full metal, tapi saya rasa reel ini sesuai dengan harganya, ukurannya sesuai dengan harganya dan kualitasnya juga sesuai dengan harganya. Dan harganya juga hanya sekisaran mungkin sekitar 600 ribuan. Dan untuk yang full metal seukuran seperti ini tuh sangat berat, serta harganya juga mungkin kisaran 1 hingga 2 jutaan. Di sini gearnya 4,6 banding 1. Jadi saya akan review sedikit dulu. Tentunya kita akan review di dosnya atau lihat di dosnya. Kalau di dosnya itu ada petunjuk-petunjuk atau pembahasan mengenai reel kamikaze Bison Surf 10.000 ini. Di sini kita lihat, kalian bisa lihat sobat, sebelum saya bacakan. Syukur jika kalian sudah mengerti karena bahasanya memang bahasa Inggris dan saya orang Makassar. Di sini kita lihat yang poin pertama itu 7+1 stainless steel ball bearing. Artinya dia memiliki ball bearing sebesar 8 ball bearing atau 7+1 stainless. Kemudian 2
high strength plastic body. Di sini meskipun bodinya terbuat dari plastik, tapi dia high strength, artinya dia sudah kuat. Kemudian komputer balance rotor, dan poin selanjutnya slow oscillation system, dan selanjutnya CNC handle rubber crop. Ini di kita juga ada penjelasannya, gear ratio itu 4.6:1. Kemudian weight, ya di sini weightnya, beratnya tentunya sudah diterangkan di sini, hanya karena bukan terbuat dari full metal jadi dia tidak begitu berat, hanya 600 gram. Jadi tentunya tidak begitu berat sobat, hanya 600 gram. Mungkin kalau kita membahas mengenai kamikaze yang tipe 10.000 dengan full metal itu mungkin hampir kena ke angka 1 kg. Tapi ini kan bukan full metal, jadi 600 gram aja. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai, di sini tertulis poin berikutnya itu stainless steel visor and shelf. Entah apa artinya sobat, saya juga tahu bahasa Inggris. Di sini kemudian poin selanjutnya, line capacity millimeter. Jadi line kapasitasnya, dengan line kapasitas ini kalian bisa menentukan jumlah senar yang bisa kalian masukkan ke dalam reel ini dengan tentunya pacuan dari diameter. Contoh 0,40 atau diameter dari senar yang 0,40 bisa kalian isi sebanyak 400 meter dari senar ataupun nilon ataupun PE. Kemudian yang 0,45 bisa kalian isi sebanyak 310 meter dan 0,55 kalian bisa isi sebanyak 210 meter. Wow, lumayan luar biasa, amazing. Jadi dengan sesuai bodinya kalian bisa menggunakan reel ini dengan kapasitas senar yang banyak, sehingga kalian bisa gunakan reel ini untuk mancing kedalaman ataupun teknik jigging dan lain-lain. Jadi saya rasa itu kualitas dari Bison Surf dengan model seperti ini, saya rasa sudah sangat antik, cantik dan membahana. Jadi kita tentunya, kalian juga penasaran melihat isinya dalamnya, kita akan buka spool dari real Bison atau kamikaze Bison Surf 10.000 ini. Kita bisa lihat isinya. Tag. Susah sobat, sabar ya. Kita buka, dereng. Kita buka. Sudah sekali sobat. Oke, kita selesai buka. Kita buka spoolnya. Kita lihat apakah sama dengan reel biasa, karena modelnya saya juga lihat sangat berbeda dari reel yang lainnya. Kamikaze Bison 10.000 ini sangat berbeda, dia memiliki model yang baru dengan dari kamikaze model lainnya. Kita lihat, susah sekali. Silama. Oke, kami mohon maaf sebelumnya sahabat Nurasa Awal Channel, terjadi kesalahan di video kami kali ini, tetapi kami tetap menayangkan kepada kalian atau memperlihatkan kalian berupa gambar isi dari dalam spool reel pancing kamikaze Bison Surf 10.000. Kalian bisa lihat di gambar yang kami tayangkan, tentunya jenisnya atau modelnya berbeda dari reel pada umumnya. Mungkin kalian bisa berpendapat sendiri apa perbedaan dari reel kamikaze Bison 10.000 ini dengan reel-reel yang pernah kalian miliki atau reel yang beredar pada umumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa jadi inspirasi atau bisa mungkin jadi referensi buat kalian untuk memilih reel pancing yang semacam kamikaze Bison Surf 10.000 ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe serta share videonya, biar kami makin semangat membuat video-video menarik lainnya. Salam jorang melengkung.